Jadi payah sekilah. Dan kalau jatuh, mungkin buat apa yang ada lah. Ya, walaupun pun kata bekas KP Perak itu si Zul, itu idea out of the box. Memang dia suka macam tu. Tapi kita tak nak kontrol baik. Bila sebut tentang kontrol ini tadi, maka hadis yang kita nak baca malam ini dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman yang disusun oleh almarhum Tuan Guru Ustaz Tuan Haji Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Bajiri An-Naduri rahimahullah ta'ala. Hadis yang ke-6 ini diberi tajuk oleh almarhum Tuan Guru lima maksiat yang disegerakan balasannya. Jadi sebab apa? Macam saya kata tadi, manusia bila diajak ke tempat-tempat yang ada maksiat yang tak dibayar pun sanggup. Tapi bila diajak ke tempat-tempat kebaikan yang percuma, manusia tidak tertarik. Wa masajidahum amiratun wa hiya kharabu min al-huda. Masjid-masjid mereka itu tersekam. Tetapi sedangkan kharabu min al-huda, sunyi daripada hidayah Allah SWT. Maksudnya kata yang hantar mereka kira itu cerita dia. Baik, kita pergi kepada hadis Nabi. Hadis Nabi ini panjang. Ini tulis ini satu muka. So kita kuraikan satu persatu. Mungkin memakai terpaksa dibagi dua. Hadis ini bunyi begini: An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau telah berkata. Jadi hadis ini diceritakan daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Itu anak Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Kati kepada Sayyidatuna Hafsah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibnu Umar ni ipar Nabi. Umar itu mertua Nabi. Abdullah Umar ipar Nabi. Tapi dia sahabat Nabi lah. Rajabu'an-Nabu'an. Seorang yang alim. Alim. Baik. Seorang yang alim, yang faqih. Di kalangan para sahabat Rajabu'an-Nabu'an yang ramai dianggarkan lebih 100,000 orang-orang kalangan para sahabat yang tayang alim ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kata beliau, qala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Ini pada satu hari yang tolak apa ini makan Islam ke bila tak disebut sini. Yang Abdullah bin Umar cerita satu hari Nabi mengadap para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi alaina itu pada kami itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana satu dijelaskan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka baginda sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral muhajirin, wahai sekalian orang-orang muhajirin. Jelaslah bahawa kami dalam hadis Nabi ini, dalam cerita Abdullah bin Umar ini, kami ini adalah para sahabat dari golongan muhajirin. Dari kalangan muhajirin. Ya, rupanya zaman Nabi pun pernah ada golongan-golongan, kan ke zaman-zaman kemudian tu, zaman Nabi pun ada golongan-golongan.
mereka. Kalau golongan muhajirin, mereka banyak bercampur sesama mereka. Sebab asal-usulnya pun berbeza. Kalau Ansar, mereka ni orang-orang asal kota Madinah. Kalau orang muhajirin, mereka yang berhijrah dari kota Mekah. Jadi mereka pada ketika-ketikanya mereka bercampur sesama mereka. Waktu-waktu biasa bercampur semualah. Yang dia waktu-waktunya mereka bergaul sesama mereka. Bukanlah mereka ni berbuah, tidak. Tapi kerana mereka ni mungkin lebih rapat-rapat sesama orang mereka. Kalau orang muhajirin merungkah dan mereka ni pun banyak yang bersaudara, bersaudara mara dari Mekah lagi. Jadi sampai hijrah pun mereka sama-sama mereka sepupu sepapan kan, impan namai kan. Jadi juga gulungan Ansar juga. Dan dalam gulungan Ansar itu pun ada yang dari suku Aus, ada yang suku Khazraj. Jadi ini mau kita faham yang dimaksudkan alaina itu, atas kami itu ialah para sahabat dari gulungan muhajirin. Kerana tuan-tuan, kerana Nabi sendiri memanggil ya ma'syarul muhajirin. Kan jelas ke situ. Kalau orang Quraisy, ma'syarul Quraisy. Kalau Yahudi, ma'syarul Yahud. Kan jelas ke situ. Maka Nabi sebut tadi ya ma'asyarul muhajirin walai, wahai sekalian gulungan muhajirin, khamsun, lima perkara. Lima perkara ila tu'itum bihim, kalau kamu telah dibutakan dengannya, yakni kalau kamu mengerjakan dia. Ada lima perkara bila dibutakan kita. Satu ketika dibutakan kita dengan lima perkara ni. Yakni kata pengarang punya terjemah pengarang kitab ini, jadi begitu kerana kita telah mengerjakan lima perkara itu. Wa'udzu billahi an tudrikun, dan aku berlindung dengan Allah SWT semoga kamu tidak menemui masa itu. Nabi SAW supaya para sahabat muhajirin ini khususnya tidak bertemu dengan lima perkara. Tapi jelas kalau berdasarkan apa yang akan diterangkan nanti, perkara-perkara lima khamsun itu ada waktu ini, zaman sekarang ni, waktu sekarang ni, zaman kita ni memang ada lima-lima benda ni. Zaman sahabat kita ada, zaman tabi'in mungkin tak ada, zaman salafus soleh pun tak ada. Tapi nantinya akhir-akhirnya zaman kita tu ada kelima perkara ni. Dan memang Nabi berdoa semoga Allah Ta'ala tidak mempertemukan para sahabat al-muhajirin ini dengan zaman tersebut. Memang tak jumpa lah pun. Benda ni berlaku sekarang ataupun mungkin 100, 200, 300 tahun lalu.